Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak ambil si bersaksikan pokok durian di sana Musang King. Barang baik ini sudah hadir. Jadi mari kita lihat apa yang ada dalam kotak ini. Okey, jadi apa tunggu lagi? Mari kita ambil si kotak ini. Yes. Pisau mana pula dah? Pisau. Mari kita buka guys, buka guys. Wah, okey, kotak sudah pun dibuka. Saya pun tak tahu ni kotak apa. Wah, barang apakah ini? Wow, lihat, ini dia. Wow, 7 5G Realme. Nampaknya dalam ini ada telefon yang saya rasakan telefon ini katakan sesuai untuk blogger-blogger katanya. Kita akan cuba lihat. Dan ini sebenarnya free gift. Kita lihat dulu free gift dapat apa dulu. Dapat pushback. Realme. Harap saya boleh pakai lah sebab badan saya besar ni. Ada button lagi. Memang mantap ah. Beli telefon dapat free gift macam ni, saya rasa memang berbaloi-baloi. Cuma saya tak pasti pinggang saya lepas ke tak dengan pushback ni. Kalau lepas memang saya akan pakailah apa ni. Okey, kita tinggalkan dulu benda ini, kita letak ke tepi. Nampak? Budak-budak pun dah ambil. Okey, kita akan teruskan dengan open telefon yang dikatakan sesuai untuk blogger, harga bajet 12 plus plus ini. Akan cuba buka, bersaksikan pokok durian Musang King. Kita cuba buka telefon ini. Adakah berbaloi dengan pelaburan saya 12 plus plus ini? Kita jadikan pun blok. Chip tak ada 30 watt dan charge 500 mAh bateri 120 ounce megahertz. Dia ada boleh masuk 2 SIM dan juga SIM card. Oi, satu sahaja ni. SIM card 2 pun boleh. Oh, maksudnya dia 2-in-1. Dia boleh SIM card ataupun SIM card tu. 2 SIM card jugalah. Tapi macam saya, saya pakai je satu kan. Saya pusing kan. Kita tengok dia punya pergi macam mana. Dan dalam ini ada apa lagi? Lihat. Dan ada charger. Itu saja. Ada charger. Dan juga tempat buka apa? Tekan sekejap. Earphone ke apa ke tak ada dalam ni. Jadi dia ada charger, charger yang orang kata apa? Yang power lah, power supply unit untuk apa ni, 10 watt. Taulah berapa watt. Yes, jom kita lihat. Okey, tengok video dia macam mana. Adakah ianya menjadi ataupun tak menjadi. Sekarang ialah saya pakai kamera Nova 2i saya. Yes, nampak. Ini yang saya dah pakai stand yang ada pemberat. Jadi
anda boleh lihat bagaimana gambar dia. Nampak shaking-shaking. Okay. No stabilizer. Okay. Ultra steady pun tak ada. Jadi gambar dia, dia cepat shaking lah. Ha, ini saya menggunakan stand. Jadi mungkin nampak dia stabil di situ. Stand saya agak berat. Ha. Okay, kalau lihat. Ini menggunakan tangan. Jadi dia nampak, kalau kita berjalan dia, dia akan shaking lah. Nampak? Ha. Dia tak nampak shaking sangat ni sebab saya sendiri dah stabilizer. Jadi dia tak nampak shaking. Okay guys, sekarang saya dah on ke mode ultra steady. Wow, nampak stabilizer. Saya tak pakai pun gimbal ya. Saya gunakan tangan saya saja. Ni sekarang gambar saya sedang berjalan. Memang video dia memang cantik gila, memang clear dan nampak dia naikkan cahaya sikit lah. Kalau ikut cahaya hijau di sini biasa saja, tapi dia macam naik sikit. Yang penting pokok durian Musang King. Yes, kita nampak budak ni. Ha, itu saya kata memang sesuai untuk blogger-blogger untuk memiliki telefon ini tanpa gimbal. Nampak smooth sahaja gambar dia. Okay? Dengan kamera depannya 48 megapiksel, saya tak pasti macam mana rakaman dia. Oh. Tapi apa yang saya boleh lihat, saya beritahu kepada kalian, memang terbaik. Nampak budak-budak itu tengah sepahkan kawasan ini. Ya, setakat itu sahaja guys. Kalau anda begitu, jika anda suka dengan video ini, jangan lupa tekan butang subscribe. Yes, subscribe. Okay, saya cuba pakai kamera belakang. Rupanya dia pun ada lah yang hybrid kata apa, stabilizer tu. Jadi saya tengah pakai lah ni. Wow, dengar tak suara saya? Okay, dari segi sound saya tak pastilah macam mana. Tapi memang terbaik lah kalau ada dua-dua ni. Ni dekat Pekala Ulu ni. Tinggi. Memang pemandangan yang indah di Pekala Ulu. Jadi kepada anda jangan lepaskan peluang. Datanglah ke kampung saya ni, memang best. See you. Video saya sedang berjalan. Kita boleh lihat stabilizer dia. Okey, macam mana? Okey tak okey? Nah, ini saya berlari. Sekarang ini saya berlari dengan kelajuan 20,000 km sejam. Nampak. Macam mana hasil video dia? Lihat. Wah, apa-apa pun di sini memang terbaik. Kampung saya ni terbaik ah. Kalau balik kampung, saya takkan lepaskan peluang untuk datang ke sini. Wah, tengok burung layang-layang pun ada.